Allah Ta'ala tak dapat apa. Allah Ta'ala tak perlukan benda tu pun. Yang perlukan benda seperti itu ialah kita manusia. Tanpa kenderaan sukar untuk manusia bergerak dengan mudah ke sana kemari. Daripada zaman dulu, zaman purba sampai ke zaman moden hari ini, manusia perlukan kenderaan. Tanpa kenderaan manusia susah nak bergerak ke mana-mana. Allah Ta'ala tak perlu benda tu. Kan? Manusia mencipta alat-alatan untuk melakukan tugas, melakukan kerja. Kan? Manusia cipta pisau, cipta gunting, cipta screwdriver, cipta spana, cipta macam-macam untuk membantu manusia melaksanakan kerja. Allah Ta'ala dapat manfaat tak? Tak dapat. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala memang tak perlukan benda-benda tu pun. Allah Ta'ala tak perlukan benda-benda tu. Ya, yang perlukan benda-benda itu ialah kita manusia. Dengan adanya benda alat-alat seperti itu, kita boleh menjalankan tugas, melakukan kerja dengan lebih mudah. Manusia mencipta senjata. Kerih, lembing, tombak, kerambit, kapak kecil. Apa lagi? Itu kalau orang Melayu lah. Kan? Panah. Untuk mempertahankan diri dan untuk berperang. Kan? Yang mati dibunuh manusia, yang mati terbunuh manusia. Ada Allah Ta'ala menerima kesan apa-apa? Tak ada. Allah Ta'ala tak menerima kesan apa-apa pun. Allah Ta'ala tak menerima mudarat pun. Yang menerima mudaratnya ialah manusia. Senjata nuklear. Dikatakan kalau berlakunya perang nuklear, maka seluruh bumi ini akan hancur. Akan jadi padang jarak, padang terukur. Ada Allah Ta'ala terkesan dengan perkara tersebut? Tak. Allah Ta'ala tak terkesan apa pun. Yang terkesan ialah kita manusia, hancurnya tamadun manusia. Manusia balik ke zaman batu. Yang kata pakar-pakar sains. Tapi bila, kalaulah terjadi perang nuklear ni, manusia akan balik ke zaman batu dulu. Kerana teknologi yang ada semuanya musnah. Tak boleh lagi digunakan. Termasuklah yang ada kita sekarang ni, handphone 4G ke 5G ke. Apa G sekalipun. Kalau berlaku perang nuklear habis. Ya, malah akan berlaku kerosakan alam sekitar pada tahap maksimum. Kerana radioaktif berada di mana-mana. Mungkin-mungkin manusia terpaksa hidup di bawah tanah untuk meneruskan survival hidup. Ada Allah Ta'ala terkesan? Tak. Allah Ta'ala tak terkesan sikit pun. Kerana Allah Ta'ala itu maha kaya, al-ghani. Kita ni al-faqir, al-faqiru ila Allah. Kita ni yang memerlukan Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Ta'ala tak perlukan kita pun. Allah Ta'ala tak rugi apa pun kalau seluruh manusia ada di atas muka bumi ni mati akibat perang nuklear. Allah Ta'ala tak rugi sikit pun. Allah Ta'ala berhati ya, tengok. Ya, betapa perbuatan tangan-tangan manusia menghancurkan bumi ciptaan Allah SWT. Bumi Allah Ta'ala dicipta cantik, hancur, lebur kerana kerakusan tangan-tangan manusia. Tapi masih ada manusia yang berfikir panjang lagi. Sebab itu tak berlaku perang nuklear. Walaupun dalam hadis-hadis Nabi SAW dinyatakan akan berlakunya perang besar pada akhir zaman, Al-Malhamah Al-Kubra. Bagaimana rupanya? Wallah alam, tak tahu. Adakah akan berlaku pada zaman kita? Wallah alam. Tak tahulah bila akan berlaku Al-Malhamah Al-Kubra ni. Perang besar akan berlaku ni pada akhir zaman. Wallah alam. Baik. Kemudian ya ibadi, okay. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin
minkum mazada zalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-Ku, seandainya seluruh manusia meliputi orang yang pertama hingga orang yang terakhir daripada kalangan manusia dan jin, semuanya bertakwa seperti orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah ini keagungan kerajaan-Ku sedikit pun. Itu Allah SWT sebut. Keagungan Allah SWT itu tetap berada di situ. Walaupun seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ni beriman kepada Allah SWT, semua Islam lah ke, 100% penduduk dunia 7 bilion sekarang, 7 bilion orang sekarang semua Islam. Daripada hujung benua Amerika Utara di Alaska sampailah ke hujung benua Asia di Siberia, katakanlah semuanya memeluk agama Islam, semuanya beriman. Tapi keagungan kerajaan Allah SWT itu tetap di situ, tetap tidak berubah, tetap agung. Allahu Jalla Jalaluhu, Allah yang maha perkasa, keagung, yang maha agung dengan sifat keagungannya. Allah Ta'ala itu tak berubah apa-apa, dia tak, yang tak bertambah sikit pun keagungan kerajaan Allah SWT dengan sebab manusia semuanya memeluk agama Islam, semuanya beriman. Katakanlah kalau macam tu. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Sebaliknya, kalaulah seluruh, kata Allah SWT, firman Allah SWT, wahai hamba-Ku, sekiranya semua manusia daripada awal sampai akhir, semua jin dari awal sampai akhir, seorang pun tak ada yang beriman kepada-Ku, kata Allah SWT, tidak sedikit pun mengurangkan keagungan kerajaan-Ku, kata Allah Ta'ala. Apa? Maknanya kalaulah hari ini semua manusia yang ada atas muka bumi, termasuk kita-kita pun tak beriman pada Allah SWT, semuanya kafir, 100% non-Muslim, ini akan berlaku bila beberapa ketika sebelum tibanya hari kiamat. Dalam hadis Nabi menyebut bahawa menjelang tibanya hari kiamat, semua orang yang beriman akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah SWT. Jadi yang tinggal hanya orang kafir. Orang yang tak percaya akan adanya, akan tibanya kiamat, orang-orang ni lah yang akan Allah Ta'ala kekalkan di atas muka bumi supaya mereka dapat melihat sendiri bagaimanakah rupanya kejadian hari kiamat. Pada orang tak percaya, kita yang dah sedia percaya ni, Allah Ta'ala nak bagi tengok apa, Allah Ta'ala matikan kita dulu. Kita yang beriman ni Allah Ta'ala matikan dulu, sebab kita ni dah percaya akan adanya hari kiamat. Al-iman antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu ialah beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dan hari kiamat. Kita dah percaya akan tibanya hari kiamat, buat apa Allah Ta'ala naik kekalkan kita sampai kita melihat kehancuran dunia pada hari kiamat, nak buat apa? Sebab peristiwa hari kiamat tu satu peristiwa yang sangat dahsyat, yang akan menggerunkan hati manusia. Peristiwa yang paling menakutkan berlaku di hadapan umat manusia ialah peristiwa hari kiamat. Bahawa tu alam ini semua hancur belaka, habis. Termasuklah flat kita ni, padang tembak ni, satu masa esok kiamat esok akan hancur flat ni. Tosak kata flat ni semua yang ada lah atas muka bumi ni semua akan hancur, menandakan berakhirnya alam dunia. Alam dunia akan berakhir dengan berlakunya kejadian hari kiamat. Jadi kita orang beriman dan percaya, buat apa Ta'ala nak tunjukkan kejadian hari kiamat yang menggerunkan tu? Dimatikan dulu kita yang beriman ni, tinggal orang-orang yang kafir yang tak percaya adanya hari kiamat. Mereka tak percaya, mana kiamat tunjuk, tengok tak ada pun, elok. Tak ada, mereka tak percaya.
maka mereka nantilah akan ditunjukkan Allah SWT tentang kedai.